mereka ya. Mudah-mudahan gak pada telat datang. Sambil nunggu mereka, aku latihan dulu deh. Biar nanti dapat ikannya paling banyak. Wayan, kamu sedang apa? Kalian sudah datang toh? Ini, aku lagi latihan memancing. Emang harus pakai latihan segala ya? Iya dong, biar nanti ikan-ikannya pada nurut sama aku. Bisa aja kamu, Yan. Loh, Nisa, alat pancingmu mana? Aku mah gak punya alat pancing. Loh, kan kita janjian mau mancing. Kalau kamu gak bawa, terus ntar gimana mancingnya? Tidak kenapa, Wayan. Nanti bisa gantian sama aku, iya toh? Mana seru? Seru aja. Berarti kita tinggal tunggu Chandra kan? Wayan, kamu benar bisa memancing kah? Wah, ya pasti dong. Beneran? Aduh, kalian ini kok gak percaya sih? Wayan gitu loh, ahli pancing. Oh ya sudah, nanti Wayan ajarin kami ya. Beres. Kenyang. Habis nasi goreng 2 piring. Mantap. Aduh, kenapa nih perutku? Aduh, kok gak enak banget? Aduh, kenapa ya sampai sakit begini? Bules banget. Aduh, sepertinya perutku harus dikuras lagi nih. Tapi kan sayang banget nasi gorengnya. Aduh, gak tahan lagi. Ikan itu pasti lapar. Jadi, dia pasti akan cepat lahap menangkap pancingan kita. Iya, Kak? Masa sih? Kata siapa? Kata akulah. Emang gak denger barusan? Dasar sepocong Wayan. Ayo, ikuti saja gerakanku. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan ke kanan, ke kiri, ke kanan. Asik, ayo Wayan. Enggak. Ayo, kita sama-sama bergoyang menari. Ke kiri dan ke kanan, ke kiri, ke kanan. Asik. Susah banget sih ini ya. Iya, tapi lama-lama sih asik, Yan. Iya, Marta sih udah jago. Jangan cepat-cepat dong. Ntar ke...
perutku. Nanti kita akan memancing banyak ikan. Lalu ikannya... Dicatat ya, apa saranmu untuk Chandra agar selalu disenangi teman? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas untuk kalian di rumah ya. Putar ke belakang, awas tertukar, eh. Ke kiri, ke kanan, berputar-putar, berputar-putar. Wayan mah seperti gangsing tuh. Halo teman-teman. Eh, Chandra. Chandra nih, lama banget sih. Jam segini baru datang. Emangnya telat banget ya? Hehehe, maaf loh. Tadi sebentar kah? Perutmu sakit? Ada salah makan kah? Gak salah makan sih. Tapi tadi mama masak nasi goreng pedas. Enaknya luar biasa. Aku sampai nambah 2 piring penuh. Chandra mah paling-paling deh. Itulah si Chandra. Ya sudah, ayo kita berangkat. Wayan, bagaimana kah? Ini pakai alat pancingnya. Saya bingung, Tenang, gak susah kok. Gini nih, cara pakainya ya. Pertama-tama, umpan kita kasih. Geli, Iya, bisa cacing atau ulat pohon. Santai aja, Nisa. Gak apa-apa kok. Emang umpannya gak bisa nasi goreng atau roti? Yeay, kalau umpannya kayak gitu, pasti udah habis kamu makan duluan kan? Chandra. Apaan sih? Sana. Sama cacing aja takut. Chandra, apaan sih? Apa ya? Gimana mau dapet ikan? Sama umpannya saja takut. Habis ini apakah? Nah, sekarang tinggal kita lempar deh alat pancing ini ke danau. Lihat aku ya, gimana caranya. Ayo, kalian coba. Ayo, coba aja, gak apa-apa. Gak usah takut. Kok kenapa ini pancingku bergerak? Wayan, aku harus bagaimana ini? Umpanmu dimakan itu. Cepat tarik pancingmu. Ayo cepat. Hore! Yeay! Berhasil. Aku dapat ikan. Yeay! Asik! Wah, hebat kamu Martha. La 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 la. Aku bisa dapat ikan. Du. La 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 la. Dapat ikan. Tenang, habis ini pasti giliranku. Pasti deh, Wayan. Tapi kamu tadi kalah hebat sama Martha, Yan. Sabar, jagoan itu biasanya kan menangnya belakangan. Kayak di film-film, ya enggak?
Ayah, emang kamu jagoan apa? Jagoan... ya, jagoan apa aja lah pokoknya. Nah, sekarang giliranku nih. Dan sepertinya ikannya besar. Ikan so besar. Hebat kamu, Chandra. Wah, tinggal aku yang belum dapat nih. Tenang aja, aku juga belum kok. Aneh, kok ikan belum narik umpanku ya? Mungkin mereka musuhan sama kamu kali. Apaan sih? Emangnya aku kenapa kok dimusuhin? Kenapa? Gak tahu. Tanya saja sama ikan-ikannya. Lihat, umpanku berhasil. Ah, ini pasti ikannya paling besar di antara kalian semua. Asik. Wayan, si pemancing profesional gitu loh. Asik. Hah? Kok kaleng bekas sih? Wah iya, Wayan dapat kaleng bekas. Ikan sarden. Mungkin toh. Waduh, ujung pancingku malah patah. Wah, iya Yan, patah ya. Gimana nih? Dibenerin saja Yan, bisa kan? Atau mau pakai punyaku? Benerin aja deh. Gimana caranya Yan? Iya itu, sudah patah. Ya diakalin lagi. Caranya gimana? Hah, tenang, aku dapat akal. Ujung yang patah buang saja, terus aku ikat lagi. Cuma gagang pancingku jadi lebih pendek. Wah, boleh juga idemu, Yan. Siapa dulu? Wayan gitu loh. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak bosan ketika harus menunggu? Dicatat ya. Apa yang akan kamu lakukan supaya tidak bosan ketika harus menunggu? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. So pintar kamu, Yan. Namanya juga Wayan. Gaya kamu, Yan. Memangnya tetap bisa ya? Ya bisa lah. Ini buktinya, pancinganku masih bisa dipakai. Keren kan? Keren. Iya, keren, keren, keren. Keren. Kita istirahat dulu yuk. Nisa, kamu bawa cemilan apa? Ada pisang goreng tuh, kesukaan kamu. Asik. Nyemil dulu. Ah. Ikan. Bukan kaleng lagi. Ya iyalah. Tuh lihat. Wah, benar. Ikannya besar pisan. Kalau tahu begini, dari awal saja pancingannya aku patahin. Ya enggak, ya enggak. Bisa aja kamu, Yan. Wayan, ayo kita istirahat dulu. Sudah cukup kok yang kita dapat. Iya, bentar Nis. Aku baru juga dapat satu ikan. Memangnya mau dapat berapa lagi sih, Yan? Berapa ya? Paling dikit sih 10 lah. Hah? 10? Bisa nginep di sini dong kamu. Itu sudah. Wah, semua hujan.
Aduh, pakai acara mendung lagi. Tanggung nih. Iya nih, pisang gorengnya juga masih banyak. Hayu ah, mending kita balik sekarang. Jangan sampai kehujanan. Wayan, Chandra, jangan lupa bawa ikannya. Kebayang terus nih ikan bakarnya. Ikan bakar. Iya, Nisa, kamu udah bilang ke Kak Dewi kan? Sudah. Tadi pagi Kak Dewi malah sudah ke pasar beli arang buat bakar ikan dan cabe untuk bikin sambal. Wow, nyam, ikan bakar. Tunggu dulu, ikan-ikannya mana? Tadi siapa itu yang terakhir bawa? Chandra, kan kamu tadi yang disuruh bawa ikannya. Aku cepat. Ya, kok aku sih? Ya iyalah kamu, kan aku yang bawa alat pancingnya. Berarti ikannya benar-benar tidak terbawa, kah? Tahu tuh, Chandra. Sudah, percuma salah-salahan. Mending kalian balik lagi ke danau. Ambil ikannya. Wayan aja deh. Aku udah lapar nih. Enak aja. Kamu jadi makan ikan bakar gak sih, ha? Pastilah. Tapi ikannya masih di sana ya. Harus diambil dulu dong. Nisa, Martha, kalian duluan aja ya pulang. Kan bisa bantu-bantu Kak Dewi siapin apa gitu. Siap, Bos. Jangan lupa ya, sambal, sayur lalapan, dan tempe mendoan yang paling enak. Chandra, kamu taruh di mana ikan-ikan itu tadi? Aduh, di mana ya? Itu dia, Yan. Seingatku, aku taruh di sini deh. Mana? Buktinya sekarang gak ada. Iya ya, aku bingung juga kenapa mereka gak ada di sini ya. Aduh, kamu itu ya. Cari lagi deh yang benar. Ayo cari sana. Chandra, kamu ngapain sih? Bukannya cari ikan, malah gak jelas gitu. Ayan, ini aku lagi cari mereka. Siapa tahu mereka balik lagi ke dalam danau. Mungkin gak jelas aja kamu, Chan. Gak mungkin lah mereka masuk lagi ke danau itu. Ada-ada aja. Ya, namanya kan usaha. Aduh, mulai geluduk lagi. Makanya, ayo buruan cari yang benar. Mau makan ikan bakar gak sih? Ya iyalah, perutku juga sudah kukuruyuk. Nah, ini dia ketemu. Hore! Hei, ketemu juga. Yeay, ikannya ketemu, yeay. Tapi, kok bisa di situ sih ketemunya? Kayaknya pas buru-buru mau pulang tadi, aku malah nyelamatin cemilannya Nisa. Ikannya malah kelupaan deh. Dasar kamu ya, ingatnya cuma makan mulu. Aduh, jangan sampai kita kehujanan nih di sini. Ayo cepat. Iya nih, bisa kacau. Ayo buruan, Yan. Berangkat. Dah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, menurutmu apa saja akibat kelalaian Chandra?
Dicatat ya. Menurutmu, apa saja akibat kelalaian Chandra? Baik adik-adik, nanti kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ini sebagai PR ya. Jawablah pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Nisa, Marta, Wayan, dan Chandra. Para sahabat pelangi hanya di TVRI. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!